diobral, diobral, diobral. Avanza Barong, Dasenia SI, R3, ada juga Kalia Boy. Kalian cari yang mana? Silahkan japri WA saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel Abian Dora Motor. Ready stock mobil Kalia 2016. Ada R3 juga. R13 bagus ya bos. Avanza 2016. Airbag Barong, mobil masih bagus boy, istimewa boy. Kita lihat satu persatu di sini. Dasenia SI juga 1300 cc. Dasenia SI. Harga bersaing boy. Oke, kita bahas satu persatu. Xenia X ini tipe tertinggi, velgnya sudah racing, sudah pakai fog lamp. Kita lihat lampunya sudah masih bening-bening boy. Bumpernya rapat. Kalau lihat Xenia X itu lihatnya di spion boy, spionnya itu yang tebel, covernya yang tebel itu delek, itu punya delek boy. Kalau SI sudah 2010 ke atas biasanya pakainya itu setirnya itu sudah palang kayak gini, sudah palang 4, sudah ditambahi monitor TV. Kalau XI AC-nya belum double blower ya boy. Bersih. AC-nya belum double blower. CC 13. Yang dinamakan delek ini ada sabuk di tengah kayak gini, itu sabuk. Itu namanya delek. Ini sudah VVTi, lampunya dua ini sudah VVTi. Headlamp belakang, velgnya racing. Biasanya sudah mirror biasanya kayak gitu. Oh, sangat bersih. Siap pakai. Kita lihat mobilnya.
dalemannya. Dalamnya kayak gini, boy. Mobilnya auto. Di sini ada titik-titiknya. Apron auto. Mobil mesin kering, tidak pernah habis accident atau nabrak ya, boy. Kita cek Avanza Barong 2016. Oh, masih rapat-rapat. Fog lampnya bening-bening. Bannya masih bagus. Ban ukurannya ring 14 ini. Ring 14. Avanza G double blower. Kita model bareng nih, boy. Interiornya sangat bersih, tanpa di cover udah kelihatan bersih ya, boy. Sini udah double airbag. Keterangan buku-bukunya masih ada. Double blower. Masih sangat rawat, boy. Masih ada pajak bulan 8 utuh. Kita lihat dalamnya, mirror-mirrornya. Ini mirrornya, boy, di sini, boy. Masih bersih-bersih semua. Tinggal pakai. Tinggal pakai ya, boy. Loh, fog lampnya masih bersih-bersih semua. Lampunya bening-bening. Apron utuh. Tidak ada bekas kena. Titik-titik ini masih ada semua. Warna-warnanya, titik-titiknya di baut-baut utuh. Oh, ininya masih utuh semua, bawaan pabrik semua, boy. Belum pernah dibongkar, masih utuh semua. Sekarang kita cek R3. R3 2013. Mobil sangat bagus. Di sini R3-nya belum double blower ya, boy. Ini 13 awal, ini belum double blower hasilnya. Di sini kalau tipenya GL itu enggak ada airbag, tipe GL enggak ada tombol kontrol volume kayak gitu, enggak ada, sudah divariasi pakai Android TV, enggak ada tombol-tombolnya, enggak ada airbag, itu tipe GL, boy. Kalau mirror R3 pasti ada mirrornya. Kondisi sangat bersih. Pakai ban-ban juga masih bagus loh, 80% juga kondisinya masih bagus. Tipenya GL. Mobil sangat bersih dan terawat, boy. Silahkan bosku yang mau cari mobil, tinggal telepon atau WA atau sendirian gimana.
apa enggak. Kondisinya utuh, masih ada identitas kayak gini ya boy. Biasanya itu kalau sudah pernah dibongkar, itu udah pernah diganti, itu udah nggak ada kayak gini. Tuh ini ya masih ada nomornya juga, ini utuh boy. Mesinnya sangat bagus, kering, bersih. Silahkan bosku yang mau cari mobil. Untuk nomor rangkanya di sini boy loh. Nomor rangkanya di sini sebelah kanan. Ada Toyota Calya juga. Toyota Calya juga boy. Kondisinya masih bagus. Sudah double blower. Setirnya juga masih bagus ini loh. Double blower 3 seat ya kalau kalian ya boy. Ini tipenya E boy. Tipenya E, walaupun tipe E itu sudah ada mirrornya ini boy. Velg sudah racing, sudah ada fog lampnya, ini sudah ditambahi fog lamp. Mobilnya masih kenceng. Tiga seat ya boy, mobil utuh, tidak ada bekas kenanya boy, utuh boy. Silahkan yang cari mobil, AC-nya double blower. Harga bisa nego. Kita cek mobilnya. Utuh panggangnya kita cek dari depan boy. Mobil utuh ya boy. Dia dari apronnya itu masih ada kayak gini. Radiator aman utuh. Lampu-lampunya masih ada tandanya kayak gini. Orinya belum pernah dibongkar. Aku tuh sileran untuk dari pabrik boy. Asli ya boy. Mesin kering. Tidak ada mesin ngebes nih. Ada. Oke boy, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Abian Blora Motor. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.